Assalamualaikum dan selamat datang ke channel ThunderGuild. Hari ini kita nak buka satu lagi produk daripada Magic the Gathering, iaitu Commander's Deck from the latest set, iaitu Dungeon and Dragon Commander Dungeon of Death. Okay, ini jadi 2 foil, kita dapat 2 foil. Ni ada dia punya commander, tapi ni bukan card tau. Tengok dia macam pin atas kotak je, sebab card dia kat dalam. So, tin dia punya ni, kita ada card yang terdapat. Dan ni adalah benda yang kita akan dapat sekali dah. Tekan, saya so, tekan. Okay. Jom kita buka. So, buka macam ni ya. Sayang. Kalau boleh nak simpan botak dah. Tapi maaf kalau boleh simpan. Eh, tak nak buka mana ni. Itu saya tak tahu macam mana nak buka mana ni. Itu kena koyak je. Macam boleh buka je ni. Tarik je. Kosong macam ni. Dan ni yang kita nak sebenarnya. Tak tengah tu. Dan ni tak apa benda ni. Kita buka. Tak kosong je. Dia ni kakak dia print. Ni boleh token dia kata. Lepas rapatan dia kata konfeti. Tu je lah. Tak ada apa tu. Okay, so ni deck box dia. Oh, ni set baru diorang, Dungeons and Dragons Adventure for Veterans. Tapi kasi kalau untukkan dalam, kalau video ni keluar sini dah ada set yang lagi baru, Vulgar Gates pun saya tak ingat. Yang lepas yang jatuh saya akan keluar dalam tahun depan pun. Okay, tengok barang apa yang kita dapat. Okey, ni deck dia yang kita nak guna. Tengok tu lagi. Kita box ni simpan. Yang ni ada function. Kotak kosong sahaja. Yang ni, oh ni dia main live counter yang ada di dalam. Okey, dia simpan tu. Ini adalah dia punya plan tu, cerita background story lah. Tapi ini yang kita tengok sebenarnya, sama aja kotak depan tadi, series of hidden ways. Ini adalah token lagi yang kita check. Kita buka ni. Commander deck dia memang 100 deck, 100 card. Okay, ni dia punya token. Token ni asalnya tak boleh guna.
token tu tak tepi lu. Kita tengok, kita tengok deck dah. So 100 card untuk main commander punya set. So ini adalah kita punya commander Sefris of the Hidden Ways, wherever one or more creature put wherever for anywhere venture into the dungeon. This way to only eat once each turn. Okay, dia punya yalah, sebab team Dungeon Dragon kan, so kita ada saya punya contoh sini. Ni ada dungeon dia, ada dua dungeon for Mad Mage. So setiap kali satu atau lebih fokus ni, okay, satu atau lebih creature masuk graveyard, dia akan bergerak lah. So each turn dia akan gerak daripada masa satu. Dan setiap bilik ni dia ada kelebihan dia yang akan help kita macam create a token. So ni adalah combo dia lah. Jadi kita akan tengok bilik. Sekarang ni kita tengok, kalau tak tahu dia punya rarity dia, tengok sini. Gold mythic. Oh, dia punya macam special punya foil. Kalau nak tengok okay. Saya pun tak pernah beli ini, first time saya beli commander set. Ini pun foil kan, duduk foil, tapi misalnya satu ni tengok ketebalan ni. So ini untuk buat main, ini untuk simpan. Ini memang tebal. Oh, bagus. So saya tak perlu lah yang main. Sebenarnya diorang macam starter deck ni, selalu dia bagi satu je. And so nak tak nak kita kena guna kad tu. Tapi dia bagi satu untuk simpan. Okay, nanti. So tu masuk saya punya binder saya. Ini saya akan buat main lah. So ni semua rare, uncommon. Kita kena belajar sikit lah untuk buat combo dia. So ini creature. Siapa yang berminat boleh carilah kan. Dan ini memang sesuai untuk new player. Mesti stay clear kecil. Dia banyak lah kat holy land. Saya tak ada lagi land yang macam ni. Oh, legendary land pun ada ha. Bagus, pokoknya semua land lah. Chapman. Ada lagi tu legendary creature. Oh, bagus ni. Saya dah tengok dia orang combo orang dua ni sebab setiap kali dia ni masuk room kat dungeon, dia tambah, dia tambah ke double dua kata saya. So, dia additional time. So, reward terdapat dua. Ni pun baru kan. Dia, mostly dia punya deck ni memang compile for untuk dia ni go through dungeon, sebab at the end of the dungeon tu usually ada yang apa ni, ada efek yang menarik lah. Kat ni semua usually kita memang sini, saya ada kat sini. Sorry, siapa yang main tahu lah, sorry. Tapi untuk new player pun bagus. Saya pun beli ni pun sebab yalah, ada orang recommend kan. Dia jaga, wah bagus. Kalau nak start main Magic the Gathering, start dengan commander dia. Sebab commander lebih senang. Sebab commander dia biasa dia boleh main sampai, dia kata boleh main ramai. Nanti kalau nak tengok contoh-contoh ni, saya akan link kat bawah apa contoh-contoh commander punya gameplay. Okay. Tu ada deck dia, Sefris of the Hidden Way. Okay, kita tengok dia punya. Tadi saya tengok dungeon dia. Lost My Offender the Scribe One. Apa? Last kali draw card. Sangat sambung guna. Lagipun kalau macam ni kan, show friend live one life.
Game One Life. Oh, ini best ni, last ni. Draw 3 card, reveal them. You may cast one of them without paying his mana cost. Bagus, kalau kita dapat draw yang kat pokok lah boleh. No. Eh, tu dungeon dia. Ini memang berguna untuk dia ni. So, kita tengok token dia. Token ni pun sebenarnya berfungsi. Ada sistem card tadi, saya tengok memang ada pakai. Card horror. Oh, belakang dia boleh. Dan yang sama mana? Oh, yang ni lain. Oh. Oh, dah persided tu yang so, ni tukar artifact tu. Treasure, treasure best ni. Sebab ada sacrifice tu, add one mana apa yang ni kind of. Ambil skeleton. Champion of Wits. Oh, so dua ni ada dungeon, so ada tiga dungeon total yang kita boleh guna, yang boleh guna dalam deck ni. Okay, tak apa. Okay, itu sajalah untuk hari ni, itu saja untuk unboxing Commander deck Sefris of the Hidden Ways. Kalau ada masa nanti, saya akan try main. Dia boleh main sebab up to 4 people. Nanti saya akan try tanya orang yang kalau mereka berminat. So kita boleh try lah, play, tengok macam mana. Tapi yang saya best lah, dia bagi card untuk collector edition. Sebab dia tebal. Tebal. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. Tak nak fokus lagi. Alright.